Karena konsultannya konsultan asing. Terus yang nanti asing siapa? Problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda yang namanya propaganda Rusia, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan dusta, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan hoax. Gak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, ini mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak, ini membuat rakyat takut, enggak peduli. Karena konsultannya konsultan asing. Terus yang nanti asing siapa?